perjalanan akan memberikan kita banyak hal tentang pemahaman hidup yang baik. Sebuah petualangan akan memberikan Anda cara baru dalam memandang kehidupan. Semoga petualangan Anda membawa Anda lebih dekat bersama keluarga, bahkan saat mereka membawa Anda jauh dari rumah. Inilah sebuah kisah perjalananku yang akan menjadi sebuah memori di masa depan. Ini sekarang kita jam 9 malam ya teman-teman ya, di dekat Masjid Islamiyah di Desa Situmba Sidangkal, Kecamatan Sipiro ya, Kaca Kabupaten Tapanuli Selatan ya teman-teman ya. Ini dari tadi sore kita nginap di dekat masjid ini karena hari hujan, kita masak, terus sholat maghrib sama Isya, terus kita makan di sini. Sekarang kita mau pindah ya, soalnya di sini agak sepi nih. Kita mau cari tempat SPBU dulu di dekat depan. Sebetulnya enak sih nginap di sini, cuman karena masjid nih karena sepi ya malam. Terus di sini lagi hujan rinai-rinai ini. Kelihatan kan hujannya? Orang lewat sih masih ada satu-satu ya di situ. Tapi sebaiknya kita pindah aja ya teman-teman ya. Yuk. Itu di atas tuh ada apa ya, kayak dekat bukit itu tuh kayak lampu banyak, lampu terang besar ya, warna kuning-kuning gitu. Terus ah itu mungkin nampak ada kamera ya, karena tertutup kabut jadi cantik jadinya ya kan, iya. Cuman nggak tahu tuh apa itu ya, mungkin semacam penginapan apa itu mungkin yang ada di Tarutung ini ya. Iya, cuman besok lah kita tengok dulu. Iya, malam ini kita mau cari SPBU dulu ya, tempat istirahat malam kita. Besok pagi baru kita jalan-jalan di daerah Tarutung ini. Kelihatannya sih oke ya daerahnya, cantik tempat ini. Ini kita ada jumpa SPBU. Kayaknya 24 jam ya? Kayaknya iya. Ada apa ya kan? Kita istirahat di sini aja ya. Ini kita dapat oleh-oleh stiker nih dari Community GCC Medan Padang Sidempuan ya. Tadi waktu di jalan kita di klakson dari belakang, terus dikasih ini lewat kaca jendela mobil tadi ya. Gak tahu sih sama om siapa namanya tadi, mendadak aja tadi ya ngasih di klakson. Makasih om ya oleh-oleh stiker ya. Ini GCC ini mungkin G ini grid ya, tadi soalnya mobilnya grid Corolla community mungkin ya, yang ada di Sidempion, Sidempuan. C ini kayaknya Corolla, G ini kayaknya grid mungkin ya, C ini community. Yaudah, makasih banyak om ya, nanti kita tempelin di belakang mobil kita om. Oke om, udah kita tempelin nih stikernya. Makasih banyak om ya atas stikernya. Gara-gara ngedit video tengah malam, ngedit video masak-masak, jadi lapar jadi. Pas pulang di sini airnya dingin ya teman-teman ya. Kita makan dulu. Yeah.
mobil ditutupin embun semua ya teman-teman ya. Tanda cuacanya dingin kali ini. Sampai berembun begini kaca mobil. Ini kita pakai selimut semua tidur ya. Karena kedinginan. Kita ketiduran di dekat SPBU ini ya, teman-teman ya. Di dekat daerah Sipiro ini. Dinginnya. Kabutnya di atas tebal kali teman-teman. Di luar itu wah, ini masih hujan gerimis ya. Masih terasa nih gerimis hujannya nih. Berapa ya? Coba kita tengok jamnya dulu. Oh, sekarang jam 7 ya teman-teman ya. Kita mau pindah dulu. Rencana mau cari tempat mandi dulu ya. Karena di sini nih tadi malam kita tengok di KSPBU ini kamar mandinya kurang apa ya, kurang bagus lah untuk mandi. Kemungkinan kita cari tempat yang lumayan lah untuk mandi ya. Ini adik udah bangun, ini adik kira adik mul udah bangun ya. Oh udah adik dah. Kalau adik embul ini cepat dia bangun ini. Tidurnya cepat nih. Dingin deh. Basah tangan deh kan. Hari hujan di luar. Kita berhenti di masjid tadi malam itu aja teman-teman ya. Kita balik lagi ke belakang untuk cuci muka, karena kalau mandi nggak tahan dingin kali. Ini kita cuci muka aja dulu, cuci muka gosok gigi ya, itu aja dulu. Buset ini dinginnya, wow, tengok itu kabutnya, tebal. Waduh. Rencananya kita pagi ini mau mandi, terus sarapan ya, sarapan kita memasak di sini nih. Ya minimal itulah, karena kita nanti mau ke daerah di atas nih, daerah apa, desa apa lah namanya lupa ya. Cuman desa daerah besarnya namanya itu Sipiro namanya teman-teman ya. Dia di Sipiro ini banyak nih nama desa-desa-desa-desanya. Cuman tadi lupa nama desa yang dekat yang mau kita tuju pagi ini ya. Aktivitasnya di pagi hari ini orang pada sibuk, pada pergi kerja semua ya. Hati. Bah.
lagi tidur. Ah, lagi tidur? Janganlah, ada pagi dah, Dek. Tapi kami mau tidur siang. Tidur siang? Orang ada pagi. Bangunlah lagi, Yohan. Tidur siang. Iya. Sabarlah dulu. Ini kita nggak berani mandi ya teman-teman ya. Udaranya dingin. Airnya tuh kayak kayak apa ya? Kayak air es ya. Jadi kita terpaksa tadi cuci muka sama gosok gigi aja. Karena dahsyat kali dingin airnya. Tengok tumbunnya aja, dahsyat tuh di belakang tuh. Jarak pandang aja udah nggak kelihatan lagi. Ntar lagi kita mau keliling dulu di daerah Sipiro ini ya teman-teman ya, nikmatin keindahan alam dan seudara segarnya di sini ya. Pagi ini kita mau sarapan pagi dulu ya. Ini kita sambal tadi malam masih ada satu, terus kita ada goreng telur lagi. Awas lah Dek, kita mau ganti spray nih. Spray kita udah kotor nih. Kami mau ganggu. Mau ganggu apa? Ganggu kamu, kayak apa lah. Yuk, yuk kita mau ganti spray nih. Alas tempat tidur kita nih, karena udah kotor nih. Udah dua hari. Papa udah ganggu sama mama, ada belum? Iya udah, yuk cepat yuk. Ini udah selesai kita bersihkan dan kita ganti spraynya teman-teman ya. Sekarang mobilnya udah bersih kembali, udah nyaman untuk kita tempati lagi ya teman-teman ya. Jadi pagi ini kita mau langsung berangkat aja mengitari daerah Sipiro ini ya teman-teman ya. Oke, kita berangkat ntar lagi ya. Sekarang ini kita berada di alun-alun Sipiro atau di pasarnya daerah Sipiro ya teman-teman ya. Jadi kita mau beli bahan makanan dulu karena bahan stok bahan makanan kita ini udah habis ya teman-teman ya. Nanti kita bakalan balik lagi ke arah belakang setelah belanja. Karena pasar ini cukup jauh ya teman-teman ya, dari SPBU yang tadi malam itu kita berhenti. Kita maju ke depan lagi untuk mencari pasarnya. Sekarang kita udah ketemu pasarnya. Kita tinggal membeli bahan makanan yang ada di sini ya, untuk stok makanan kita di perjalanan.